الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله يعني ما فيه قبل قيما وإلى سياق المسجد الطاهر لكي أيام الجمعة نتلقى 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 مسلمين مسلمات عبرين أجلات يعني تبرك الله سبحانه. الحمد لله kami syukur kita kepada Allah SWT dapat kita bersama-sama kepada Allah muslimin dan muslimat yang bukan kita Allah SWT. Saya nak bawa satu cerita tentu masuk anda datang surau ini tiba-tiba sampai dekat pintu nak masuk surau ada orang yang tutup mata, orang tutup mata. Kemudian kita bertanya, ini siapa yang tutup mata? Dia tak kata apa, siap, tak cakap apa. Agar tak kita kenal siapa yang tutup. Agar tak kita kenal, tak akan kenal. Orang tutup mata kita. Kita pun tanya, ini siapa? Ini nombor yang tutup mata ni. Kan, kita tak akan kenal. Padahal dekat dengan kita. Itulah perumpamaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ini cukup dekat dengan kita. Kalau orang tanya siapa paling dekat dengan kamu, kita nak cakap apa? Hah? Bini aku, anaknya aku. Hangat. Tidak benar. Yang paling dekat dengan kita Allah Subhanahu. Kata Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila ditanya kepada kamu wahai Muhammad tentang aku, jawab fa inni qarib. Sungguhnya aku ini paling dekat. Allah Subhanahu wa ta'ala ini paling dekat dengan kita. Yakin tak? Yakin tak Allah Ta'ala dekat dengan kita ni? Ha, kena yakin. You will not enter paradise until you believe. Kamu tak akan masuk juga sehingga kamu yakin. Sebab itu kita kena yakin Allah Ta'ala paling dekat, cuma tak tahu. Itu saja, macam cerita orang tadi. Dia tutup mata kita. Padahal sahabat kalian kita tutup mata kita. Kita tak kenal. Sehingga kita, oh kita tengok, hankah. Baru kita tahu, kita tengok tadi kita kenal. Apa? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nak kenal itu tadi, salah satu di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala buat Allah ni lah. Nak suruh kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maksud kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kamu disuruh puasa. Ha? Macam Nabi-Nabi dulu juga, umat-umat Nabi dulu puasa. Supaya apa? Supaya tertakwa, bertakwa. Takwa itu apa tanya? Takwa itu kenal Allah. Ha? Kalau tak kenal, macam mana nak takwa, nak takut? Mesti kenal dia. Ya? Nampak tak kenal? Jadi Allah SWT buat Ramadan. Bila buat Ramadan, maka kita telah melakukan perkara-perkara dalil-dalil yang menunjukkan kita ni orang kenal Allah. Sebab itu kata ulama sufi, harakati ta'ati dalilul 'ala al-ma'rifah. Kita melakukan taat kepada Allah itulah dalil tanda bahasanya kita ni ma'rifah, kenal orang yang kenal Allah. Kita bergerak melakukan pergerakan yang menunaikan ketaatan kepada Allah itu dalil maksudnya kita ma'rifah. Ini bulan Ramadhan ni. Sebab itu kata Nabi SAW, sumu tasihku, berpuasalah kamu, nescaya kamu sihat. Sihat apa tuan? Bukan sihat zahir saja. Sihat apa? Sihat rohani. Sihat rohani dalam. Sebenarnya kita tak dapat mengenal Allah. Sebab apa? Sebab kita ditutup mata rohani kita kadang. Macam orang tutup mata kita tadi cerita tadi.
kita ditutup mata rohani. Jadi dibuat bulan Ramadan ni adalah proses nak buka balik mata rohani kita supaya kita kenal Allah. Itulah prosesnya bulan Ramadan ni, supaya kita kenal, nak cuci balik. Sebab itu Nabi kata puasa, kamu sihat, mata rohani kita makin sihat, makin sihat, makin sihat. Sebab itu kita boleh main masjid ramai-ramai, tak macam bulan lain sudah. Sebab apa? Sebab rohani sihat. Kita boleh main masjid, main surau, nak lakukan ibadah. Sebab apa? Rohani sihat. Bulan tak Ramadan sakit kita. Rohani sakit. Nak dapat jemaah macam ni pun apa ya? Ni ustaz ni nak kata kat aku. Tentang bukan ni nak cerita nak kata kat awak. Ini cerita betul ni. Sebab apa kita mudah sangat ni main masjid, main surau ni? Sebenarnya aku tak pernah pergi pun. Tapi bila bulan Ramadan ni aku jadi mudah. Pasal apa? Rohani sihat dengan kita puasa. Bila rohani sihat, ay malam ni masjid. Malam ni tarawih, witir, nampak. Itulah tanda rohani sihat, maka kita mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah daripada matlamat Ramadan itu sendiri. Sebab itu kita kena konsisten. Kita konsisten bawa kepada bulan-bulan yang lain. Tapi masalah dia apa? Kita buat 30 hari. Rohani kita dah cantik tu. Rohani kita dah bagus, dah elok orang pergi masjid, buka puasa di surau masjid, apa semua, terawih. Dah okey, rohani dah nak pulih lah. Bila main raya, nanti buat senyukan passion. Sebab tu kita kena konsisten. Apa yang kita buat dalam bulan Ramadan itulah sebenarnya tanda kita makrifah mengenal Allah. Kita mudah nak sembahyang witir, nak sembahyang duha, nak tadarus Quran. Jadi mudah kita, mudah kita melakukan kebaikan. Ini tanda rohani kita sehat sebenarnya. Walaupun kita tak makan. Kita tak makan. Sebetulnya tak makan tak larang tu. Maksudnya tak makan. Berbanding dengan bulan yang lain. Bulan yang lain, pagi nasi lemak 3 bungkus. Pagi tu, nasi lemak 3 bungkus. Asal lagi pukul 10, kopi awal pula. Zuhur tak pergi pun. Nampak. Nampak tak? Tapi bulan Ramadan, pagi kan tak makan orang. Tak makan pagi. Pukul 10 orang tak makan. Tapi bila orang patut, jom kawasan aku mesti. Semayang suruh jemaah bulan Ramadan. Pasal apa? Rohani sihat. Walaupun kita tak makan. Nampak? Itulah betul kata Nabi SAW, sumu tasihu, berpuasalah kamu, nescaya kamu akan jadi sihat. Sihat di sini, sihat bukan saja sihat tubuh badan kita, tetapi juga sihat rohani. Inilah yang kita nak cari, yaitu sihat rohani. Bila rohani sihat, kita jadi mudah buat amal kebaikan, buat amal kebajikan. Mudah nak bersedekah, mudah nak solat banyak-banyak, mudah nak penyambut cinta, mudah segala-galanya adalah amal ibadah. Itulah tandanya rohani kita semakin sehat. Maka kita kena teruskan rohani kita yang dah sehat di bulan Ramadan ni pada bulan-bulan yang lain. Pada bulan-bulan yang seterusnya. Mai bulan Syawal kita ada puasa. Puasa 6. Konsisten puasa 6. Bulan-bulan yang pun kita teruskan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah sebenarnya hakikat takwa itu tadi. Takwa iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kita otomatik jadi takwa. Otomatik kita akan jadi tawakal. Otomatik kita akan jadi zuhud. Otomatik kita akan iman kita bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin yakin. Bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi di bulan Ramadan ini, kita doa lah lebih-lebih lagi malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tadi tuan-tuan, kita tak payah fikir, aku dapat berdoa. Kalau kita buat 10 malam, buat sebulan bulan Ramadan, kita berdoa, kita baca Quran, kita beramal penuh dalam bulan Ramadan, confirm kita dapat tuan-tuan.
tak payah sakit kepala. Tak payah nak tunggu kena jumpa orang janggut panjang ni baru dapat air tu dah. Nak kena tengok dulu, oh ayat kolah ni tu baru Lailatul Qadar. Bukan. Malam Lailatul Qadar ni, Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Allah Ta'ala bagi ganjaran. Bila kita beramal malam Lailatul Qadar, Allah bagi ganjaran. 1000 bulan. 1000 bulan berapa benda? Berapa tahun? 83 tahun benda. Umur kita pun benda-benda. Itu ganjaran yang Allah Ta'ala bagi. Jadi bila kita beramal satu malam saja dalam malam Lailatul Qadar tu, Allah bagi ya. Cuma kita tak tahu kita dapat Lailatul Qadar sebenarnya. Jadi para alim ulama yang yang amal sunnah yang apa, dia dapat Lailatul Qadar serta dia tahu malam ini Lailatul Qadar. Dia tahu. Ulama-ulama orang soleh dia tahu oh, malam Lailatul Qadar. Dia tahu. Kita beramal cuma kita tak tahu malam ni malam dan tukudah, kita tak tahu tapi kita dapatlah, bila kita beramal malam dan tukudah, confirm kita dapat. Syaratnya ikhlas kepada Allah Ta'ala, mengajak ikhlas kepada Allah, maka kita akan dapat malam dan tukudah. Senang saja. Syaratnya kena buatlah malam-malam lawa tu, kita buat penuh lah dengan doa. Oh malam ni malam tukudah, kata tukudah bila itu masih. Oh malam ni 23. Orang macam ni tak ikhlas. Dia kena buka sebulan bulan Ramadan tu konsisten. Dia akan dapat kan? Ni ya keyakinan tu ni. Yakin. Cuma dia tak tahu malam bila. Kalau dia tak tahu. Kalau ada rezeki Allah Taala bagi tahu kan dapat amin malam tu. Kalau tak rezeki. Tahu dapat memang dapat bila kita beramal confirm dapat. Cuma tak tahu. Itu saja. Nak tahu kena mati dulu lah. Baru kita tahu. Oh rupanya malam tu Alhamdulillah aku bila? Bila mati. Kalau tak mati tak tahu. Ini mati kita mati ni. Semua dapat. Cuma tak tahu banyak mana. Sebab dia benda akhirat. Benda baik. Kita tak tahu. Benda baik. Nabi Nasa. Dia orang lain. Kita di sini. Saya mohon maaf. Kalau ada silap-silap. Benda saya mohon maaf. Semoga Allah SWT punyakan kebaikan, kebajikan yang banyak pada kita di dalam bulan Ramadan. Wallahualam.